Sejumlah siswi SMK Negeri 1 Kabanjahe ini tiba-tiba histeris dalam waktu bersamaan saat pelajaran sekolah berlangsung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pelajar pun menjadi panik karena kejadian ini terjadi dalam waktu bersamaan. Total ada 6 orang siswi yang mengalami histeris massal. Pihak sekolah mengaku kejadian ini baru pertama terjadi dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata siswi ini mengalami kesurupan berulang bahkan hingga 3 kali setelah sadar. Pihak sekolah segera meminta pelajar yang mengalami histeris massal ini untuk beristirahat di rumah selama beberapa hari. Kejadian histeris massal juga terjadi di salah satu kampus di Jalan Aman Nagapa, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah mahasiswi tiba-tiba meronta dan berteriak histeris. Peristiwa berawal saat sejumlah mahasiswa melakukan latihan bimbingan di salah satu ruang kelas kampus swasta tersebut. Tiba-tiba salah satu mahasiswi terjatuh dan mengalami histeris. Tak berselang lama, 4 mahasiswi lainnya juga turut mengalami hal serupa. Kondisi mahasiswi kesurupan mulai membaik setelah dilakukan pengobatan di Masjid Nurul Ilmi. Tim Liputan iNews melaporkan.